Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Lisia Putri. Hari ini aku mau ngebahas gimana caranya pasang banner buat di toko teman-teman. Cekidot. Oke, seperti biasa teman-teman bakalan dapat banner seperti ini ya dari Lazada. Teman-teman tinggal download dan bakalan muncul webinar kayak gini. Udah, setelah itu di copy paste aja, pindahin ke salah satu flash disk. Oke, ini sudah saya pindahin ya, bisa kita cek satu-satu gambar-gambarnya seperti apa aja banner yang dikasih dari Lazada. Kita tunggu sebentar. Oke, ini banner yang dikasih dari pihak Lazada, ada beberapa ya. Kita bisa cek ke sampingnya. Nah, ini seperti ini. Dan ini bisa teman-teman kasih nama toko teman-teman ya, tinggal diedit lagi aja. Dan ini bisa teman-teman edit juga, tambahin produk teman-teman. Dan seperti ini. Ini bisa dijadiin kartu ucapan juga sih kalau menurut aku. Oke, kita langsung aja praktek ke bikin banner untuk toko Lazada-nya. Oke, seperti biasa teman-teman harus masuk ke dekorasi toko ya. Masuk ke dekorasi toko, kita tunggu. Nah, abis itu kan ada bacaan nih, kita ubah. Banner toko kita ya. Kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini. Kita tunggu agak sedikit loading. Ini sudah masuk nih promo 77. Kayaknya ini bukan. Oh, ini masih dunia gaming. Tunggu sebentar. Oke, sorry banget tadi masuk ke toko aku yang dunia gaming. Jadi ini masuk toko yang belum aku bikin bannernya, dan sekarang aku tunjukin ke teman-teman gimana caranya bikin banner yang cantik di Lazada. Nah, bias masuk ya, tadi masuk ke dekorasi toko, masuk ke pack manajemennya. Oke, setelah itu ubah ya, ubah. Tunggu sebentar. Nah, dia bakalan ngarahin kita ke menu awal. Di sini bisa mobile, bisa PC atau laptop ya. Tapi kan seringan itu orang melihatnya di handphone. Nah, ini adalah tampilan utama untuk produk aku. Jadi seperti ini. Ini ada best seller, seller, hot, new, and bikin slashnya, aku kasih voucher, ada 10 voucher, 20.000 untuk setiap pembelian 250, 30.000 untuk setiap pembelian 350, dan aku juga kasih free produk setiap pembelian flexi combo sekitar 2 sampai 4 produk. Dan ini adalah produk-produk aku. Kalau ini dilihat dari handphone ya, kita naik ke atas dulu, scroll ke atas. Kita bakalan bikin banner toko.
Setelah itu teman-teman bisa ke banner tunggal, itu banner cuma satu, dan banner scroll ini seperti ini ya, contohnya dia bisa jalan-jalan gerak-gerak gitu. Suka-suka teman-teman mau pakai yang banner tunggal atau mau pakai banner yang jalan-jalan. Aku sih biasanya pakai banner yang jalan-jalan ini. Aku klik di sini ya. Klik and geser di bawahnya aja. Oke, ini sudah ya. Lalu teman-teman bisa ke sini ke sebelah kanannya. Tampilkan judulnya ya. Promo 77. Oke, setelah itu teman-teman bisa unggah gambar ya. Karena teman-teman tadi udah download gambar dari Lazada-nya, jadi kita tinggal upload aja. Di sini ada bacaan unggah, kita unggah. Klik. Klik dua kali kalau belum bisa. Oke, terus masuk file yang teman-teman tadi udah simpen, copy paste ya. Masuk ke sini. Oke, setelah itu potong. Konfirmasi. Nah, di sini ada bacaan set link. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sininya. Dan di sini bakalan muncul produk teman-teman yang udah teman-teman bikin kategorinya ya. Ada daster wanita, daster lengan wanita, baju balita, hijab, mukena, dan daster busui. Aku biasanya pakai yang ini. Oke, kita masuk. Nah, ini bakalan muncul seperti ini. Lalu kita bikin sampai 3, karena aku scrollnya ke 3, tapi bisa nyampe 6 kalau nggak salah. Dua fleksinya. Oke, potong kembali. Oke, setelah itu konfirmasi lagi. Oke, setelah itu set. Oke, habis itu masukkan seperti ini. Teman-teman bisa tambahin satu lagi sampai 20, sampai 6. Oke, set. Reongkir. Oke, potong. Konfirmasi. Set juga. Aku mau ini aja. Oke, tinggal konfirmasi dan ini bakalan tampil setelah kita simpan. Oke, nah bakalan muncul seperti ini deh teman-teman, promo 77. Dan habis itu kita view, kita cek di contohnya di mobile atau di handphone. Kita tunggu ya. Nah, ini udah muncul sebentar. Nah, ini udah muncul teman-teman. Dia sama seperti di handphone ya. Oke, tinggal tampilkan. Rilis sekarang. Oke, gampang banget kan teman-teman cara bikin banner untuk toko Lazada teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video hari ini tentang gimana caranya bikin banner yang mudah untuk toko teman-teman yang ada di Lazada. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Di next video aku bakalan
ngasih tahu gimana caranya supaya produk teman-teman muncul di halaman pertama dengan kata pencarian pertama.